Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah motor saya. Motor Grand tahun 1997. Motor tanpa acu masih bisa berjalan, tetapi yang lain. Kasih tahu enggak ya, tanpa acu aki apa bisa menyala? Kasih tahu enggak ya. Akinya sedang dicas di bengkel. Perjalanan dari rumah sampai bengkel tanpa aki bisa berjalan enggak ya? Kasih tahu enggak ya. Nanti kita coba saja. Kasih tahu enggak ya. Coba kita on-kan. Tombol on tidak menyala. Coba riting kiri dan kanan. Riting tidak menyala. Coba di klakson. Sama, tidak menyala. Itu mobil tidak bisa menyala karena tidak ada listriknya. Akan coba saya selah. Ternyata mesin bisa menyala tanpa acu aki. Coba riting kiri. Riting tidak menyala. Sen kanan. Sama saja berkugel. Klakson. Gak bunyi tapi mesin masih bisa menyala. Coba jika dijalankan. Harus memakai helm dan masker agar aman. Ternyata bisa berjalan. Baik, langsung test drive. Untuk pemirsa semua, sebaiknya jika berkendara dengan motor atau mobil harus menggunakan aki. Kenapa? Karena jika tidak memakai aki, lampu pasti akan redup, riting tidak menyala, dan klakson pun tidak berbunyi. Dan ini akan sangat berbahaya jika dijalankan berkendara di jalan raya. Oh, jadi seperti itu. Walau motor tetap berjalan tanpa aki acu, tetapi ada yang tidak bisa berjalan seperti harapanku. Baik, kita pasang saja. Lebih baik menggunakan acu aki agar lampu bisa menyala terang menyinari hati.
ternyata lebih baik dengan aki. Lampu bisa menyala dengan terang, bisa klakson dan starter. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di tes, Masal. Di tes dulu. Nyalanya gimana? Oke. Okay. Nah, hijau. Iya. Terang, terang. Oke. Oke. Di tes, Masal. Klakson, drifting. Starter, Mas. Starter. Nyalain, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Betul nanti, Kek. Betul, betul. Jangan tarik, jangan.